pengasuh dari kegiatan Madrasah Dai ini pengasuh utama yang juga eh, yang pertama dan yang kedua ada Ustadz Amin Mukhtar dan pada kesempatan kali ini di Madrasah Dai Desember 2020 ini merupakan pertemuan terakhir kita the last but not least kalau kata Mr Rudi ya eh, begitu Alhamdulillah meskipun pertemuan terakhir tentunya ini hanya pelan periodisasi saja begitu. Insya Allah nampaknya karena ilmu merupakan diantara yang terpenting yang harus jadi fokus pemuda belum melakukan amal soleh pergerakan sosial di luar sana maka tentu keilmuan jadi aspek utama yang diharapkan akan terus Uh, apa sustainable begitu ya terus berkelanjutan di periode siapapun. Nah kawan-kawan semua tanpa berlama-lama lagi sudah hadir bersama kita guru kita Ustadz Kyai Haji Zainandang yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita maka mari siapkan pendengaran kita penglihatan kita hati kita untuk kemudian betul-betul menyerap apa yang kemudian jadi kebaikan apa yang kemudian jadi ilmu sehingga mudah-mudahan bisa kita praktekkan menjadi amal soleh bagi kita kepada Ustadz kami persilahkan Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina mayyahdillah pala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu untuk kajian terakhir di 2020 ini saya akan sampaikan materi saya kutip dari Quran surat Ali Imran ayat terakhir ayat ke-200 ya Allahzubillahji yazina amanus biru waso biru warou wat takkulah lalakum tuflihun <tuh> Dalam kondisi sekarang ini Banyak persoalan-persoalan Yang kalau kita Melihatnya Memandangnya dengan akal Menimbangnya Banyak yang sulit dimengerti Berat Kalau hanya sekedar akal saja <tuh> Kalau istilah lain sekarang kan 4 tambah 4 10 bisa itu Malah ada yang 4 tambah 4 itu 13 bisa juga Kadang-kadang ya akal kita itu berat menerima Ini kenyataan Apalagi menurut rasa Yang mestinya manis kok pahit Tapi malah sekarang yang mestinya pahit Terasa manis lebih Ini ya, agak repot deh Karena itulah tidak ada jalan lain Kecuali dengan Agama iman itu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetap dalam kesabaran. Bersiaplah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kalau bicara mengenai iman, itu kan ada beberapa sisi pandangan pertama dari rukun Allah yang menentukan tidak boleh kurang dari enam kalau kurang salah lebih salah kemudian iman dari sisi makna isi yaitu tunduk kepada kebenaran Allah tidak ada haroj tidak ada kiaroh itu makna iman itu. Tunduk kepada segala putusan Allah, aturan Allah dengan tidak ada haraj. Tidak ruwet untuk menerima putusan itu, gamlang saja. Kemudian juga tidak hiaroh tidak ada khiyarah. Khiyarah itu tidak pilih-pilih. Karena yakin semuanya benar. Ini juga ini juga perlu ada semacam apa namanya introspeksi lah. Kadang-kadang kita masih ada saja ruwet untuk menerima putusan. Tadi juga saya sampaikan Bahwa waris ini masih banyak orang-orang yang masih merasa berat menerima putusan Allah tentang waris ini. Apalagi kalau sengaja direkayasa ya. Sampai ada yang menyatakan sekarang ini sudah tidak zaman lagi untuk laki-laki, dua bagian, perempuan, dua bagian itu kan dengan alasannya. Nah, ini kan iman itu mesti diperiksa kembali. Kemudian juga di sini akan sampaikan <tuh> iman dari sisi penopangnya, ibarat tiang ini kan mesti ditopang dengan berbagai macam ujian rayuan. Ancaman bisa jadi iman ini semacam tiang itu goyah, malah sudah ada yang roboh, sudah ada yang doyong, sudah ada yang kelihatannya mulai goyah-goyah itu -goyah dengan ujian ini, karena itu perlu penopang, dan penopang ini mesti dari empat arah supaya. Tiang iman itu kokoh, dihantam dengan badai fitnah, insya Allah kuat apabila ditopang dari empat arah. Penopang iman ini disebut di, amah. di amatul iman, penopang iman. Di amatul iman penopang iman itu ada empat macam. Satu asobru as dua al-yaqinu tiga al-adlu empat az -zuhdu. jadi ditopang dari empat arah ini insyaallah kokoh aja satu as itu penopang pertama sabar menunggu janji Allah yang baik wa'dun Wa dari Allah banyak yang tidak sabar ini Janji kemenangan, pertolongan Dan yang pasti adalah janji di akhirat Kemenangan di akhirat Inna wa'dallahi haqqun Sesungguhnya janji baik Allah itu pasti benar Para taguran nakumul dunia maka janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan tertipu oleh tukang tipu di sini ini ya ya terus kita tanamkan dan Quran berulang bahwa benar akhirat itu ada benar surga itu ada Sebab itu mempengaruhi sikap hidup Ketika orang tidak percaya kepada akhirnya ya sudah Hidup hanya sebatas dunia Tidak akan melihat halal haram Yang penting saya berhasil itu aja. Kemudian ada yang ragu-ragu Nah ini juga melahirkan keraguan dalam pengabdian Malah saya sering sampaikan di orang-orang kafir sengaja menghembuskan fitnah untuk meragukan umat Islam. Yang enak tidak dimakan, tidak diminum, tidak dipakai karena haram ternyata surganya enggak ada. Kan sengaja meragukan itu. Itu dari dulu. Makanya dalam Quran selalu diulang, ditegaskan pasti itu. Surga itu ada. Yang begitu. Jadi yang utama adalah sabar menahan kerinduan untuk mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah. Janji yang benar itu. Kaitulah sekarang sabar berjuangnya. Sabar dalam ketaatannya. Coba jika tidak sabar ya itulah. Banyak orang yang sudah mulai melepaskan ikatan kebenaran, karena tidak tahan dengan duniawi. Itu, Jadi, ikatan kebenaran yang COVID sudah mulai lepas selembar-selembar. Nah, itulah gambaran yang pertama, dan saya sering menyampaikan, sabar persepsi agama, bukan kalah. Bukan diam, bukan tidak melawan, dan ya bukan itu. Sabar persepsi agama adalah sebelum melakukan sesuatu ditimbang-timbang dulu. Apa benar atau tidak, lebih jauh dengan pertimbangan syariat, walaupun senang, walaupun bagus menurut akal, tetapi jika Allah menyatakan haram, ya berhentilah. Ini kan banyak digugat ini masalah pernikahan. Apa sih salahnya nikah beda akidah? Sudah tidak zamannya nikah dengan sekat agama itu kan? Kenapa? Karena akal ini tidak bisa menerima mereka. Tetapi kita berpegang ini kebenaran dari Allah. Karena kalau tinjauan agama kan lain dengan tinjauan akal manusia Bukan begini kenapa Allah mengharamkan muslimat nikah kepada non muslim itu kan kalau menurut ilmu siapa sih halahnya begitu kan yang di sini agama perannya kenapa Allah menyatakan bahwa yang disebut hidup Menurut Al-Quran, bukan sekedar menarik nafas. Laisal hayat, bi'anfasin, didu, bukan hal hidup, hanya sekedar bisa narik nafas. Itu kan sama dengan kambing, dengan binatang. Lalu, Allah pisahkan itu manusia dengan akal. Tetapi ini pun belum cukup karena seringkali akal kalah oleh kekuatan hawa nafsu. Maka disinilah agama itu. Hidup dengan iman. Itu. Karena itu Quran turun Rasul diutus untuk menghidupkan manusia. Dengan iman itu. Nah di sini Artinya yang tidak beriman belum hidup menurut Quran. Nah, kalau perempuan muslimat nikah kepada orang kafir sedangkan muslimat sudah hidup dengan iman itu sementara bersuami orang kafir yang belum hidup, kasarnya apa rela yang hidup dipimpin oleh yang mati. Begitu. Ini tinjauan agamanya. Kenapa muslim tidak boleh memilih kafir menjadi pemimpin apa rela dipimpin ya oleh yang mati gitu. Yang di sini kan ini kan agama pandangannya. Karena itulah hendaklah bersabar berpegang sini. Karena sudah banyak sekarang berkeliaran untuk merusak pikiran umat hanya segera dengan tinjauan akal bukan agama jadi bersabarlah berpegang kepada agama Allah malahan yang dipuji dan dianggap maju itu orang-orang yang memang bisa mengkritisi Al-Quran ini kan lebih jauh lagi kita kembalilah bersabarlah karena dari Allah pasti benar. Ini sebagai tinjauan akal dulu ya. Dalam Quran Allah menantang, "Jika ragu-ragu kepada Quran, buktikan satu surat saja." Ternyata sampai sekarang tidak ada dan Allah menyatakan tidak akan ada yang bisa. Kenapa? Karena kemampuan manusia untuk itu tidak sampai. Sebab isinya mesti menjelaskan tuntunan dunia dan akhirat. Sementara kemampuan akal manusia hanya sebatas dunia. Dalika mablaguhu minal ilmi. Karena itu tidak akan bisa itu. Maka jika mereka tidak bisa membuktikan kata Allah. Ketahuilah sesungguhnya Quran diturunkan dari yang maha tahu bi ilmillah. Artinya siapapun manusia tidak akan sampai situ. Istinbatnya isi Quran pasti benar itu aja. Walaupun akal kita belum memahami hikmah dari apa yang ditetapkan oleh Quran. Ini berulang saya sampaikan ada dokter ahli hewan bertanya kepada saya itu Mengapa daging babi diharamkan? Saya jawab Ini Innama harrama Alaikumul maitata Wadama Walahmalhinsir Wa ma'uhila biligadillah Diam saja Kok Bapak begitu jawabnya? Saya kira Bapak akan menjawab Diharamkannya daging babi Karena ada cacing pita saya ahlinya itu itu bisa diatasi jadi kalau bisa diatasi berarti halal itu kan itu akal makanya saya bacakan dalil ayat Quran saya nggak bisa apa-apa apa ketahuilah bahwa Quran ini sumber hukum bagi umat Islam nah begitu disinilah ya saya manatkan bersabarlah dan lebih khusus lagi di Persatuan Islam bersabarlah memegang kaidah yang dianggap oleh orang lain eksklusif itu. Kaidah kita itu. Pertama, Persatuan Islam menetapkan dalam turuk istinbatnya metodologinya hadis doa tidak bisa dijadikan hujah beramal. Sementara yang lain hampir keumuman dengan kaidah doa hidup juga hadis itu kan beda. Inilah dan ternyata dalam kenyataan di lapangan kita itu ya berbeda dengan kebanyakan orang satu tuh. Kemudian Praktek di lapangannya Di yang lain lah, patwa-patwa yang lain tuh hampir sama Dapat ruku dapat rokaat Itu kebanyakan itu kan Sementara kita berpegang Kalau hanya dapat ruku tidak dianggap satu Rokaat kan, ada yang tertinggal Ini berbeda dengan yang lain Sampai ada yang ngomong di Mekah, Madinah, Mesir, Jazirah Arab tidak ada yang menyatakan kalau tidak kebagian patihah tidak dianggap satu rakaat. Jadi dapat suku dapat rakaat itu hampir umum. Kedua, masbuk berjamaah itu enggak ada. Enggak ada itu. Di Jazirah Arab, di Masjidil Haram enggak ada. Ayana tengah di Jawa Barat tuh di Bandung ke Persis atau meneseknya. Ini kan ini. Sampai saya sering mendapatkan komplain, Anda ini kok mau berbeda dengan yang lain? Saya jawab, saya bukan mau berbeda, saya mau benar. Walaupun resikonya berbeda. Karena benar itu kan tidak diukur dengan sama atau beda. Ini dalil itu aja. Itu kan resiko itu. Kemudian juga kadang-kadang kita kalau sholat di masjid yang lain umumnya tidak menggerakkan telunjuk. Kadang-kadang kan ada perasaan ragu. Itu situlah bersabar memegang kaidah. Begitu kalau tadi mungkin bersabar dalam akidah dan sekarang lebih khusus di kita hendaklah bersabar dengan berpegang pada kaidah yang dianggap berbeda dengan kebanyakan. Ini ya. Perintah sabar berulang kan di situ. Isbiru wasobiru dan tetaplah dalam kesabaran. Yang menjadi penopang disebut diamatul iman ini. Maka dengan penopang ini insya Allah Tidak akan goyah Ketika dihatem oleh fitnah Saya menyampaikan berulang juga untuk para pemudanya juga Dan sekarang dihembuskan lagi Malah katanya sekarang lagi diatur, direkayasa Bahwa yang benar itu adalah yang tidak menyalahkan yang lain yang saya pikir ini nanti ke depan hanya berjalan amar Ma'ruf, nahi munkar enggak karena kalau menyalahkan yang lain dianggap itu salah itu ini sekarang didorong ke sana ya sampai muncul kan ada istilah Islam Nusantara itu kan dari situ kan nah inilah gambarannya mesti tetap dalam kesabaran ini diisukan dihembuskan Begini Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam jadi muslim sama Kenapa? Yahudi berpegang pada kitab Allah, Taurat Nasrani berpegang pada kitab Allah, Injil Muslim berpegang pada kitab Allah, Quran kan sama kitab Allah Samawi semuanya Gitu, Kemudian Musa Rasul Allah, Isa Rasul Allah, Muhammad Rasul Allah kan sama. Rasulnya Rasul Allah, kitabnya kitab Allah. Karena itu biarkan saja. Mau mengikuti Musa dengan Tauratnya, mau Isa dengan Injilnya atau Muhammad dengan Qur'annya sama. Makanya di satu keluarga mau Yahudi, Nasrani, Muslim sama, gitu dengan sepintas seperti benar. Ada yang disembunyikan oleh mereka kan? Betul Musa Rasulullah. Allah. Isa Rasulullah Allah, tetapi semenjak Muhammad diangkat jadi rasul yang terakhir, maka keuswahan Musa dan Isa sudah selesai. Maka ditetapkanlah Muhammad sallallahu wasallam uswatun bagi semua manusia sampai hari kiamat. Bagi siapa saja. Nah ini yang disembunyikannya. Betul Taurat, Kitab Allah, Injil, Kitab Allah. Semenjak Quran turun untuk semua manusia sampai hari kiamat. Maka keberlakuan syariat sudah selesai. Nah ini yang disembunyikan. Akhirnya bagi orang-orang yang kurang kuat malah ada kecenderungan untuk belok, ya justru ini kesempatan. Dengan hembusan seperti ini, mengiyakan. Jadi hati-hati banyak hujah sab satu iya. Apa hujah sab satu iya itu? Seperti benar. Seperti benar, sibhul hak. Dan sering kita dengar orang yang ngomong Kata-katanya benar, tapi tujuannya lain. Kalimat haqqin urida batilun Kalimatnya benar, tapi yang dimaksud oleh orang itu adalah kebatilan. Nah, jadi, bersabar dalam akidah yang benar, bersabar dalam memegang kaidah yang dianggap berbeda dengan yang lain. Malah lucunya sering juga saya dapat komplain. Asapang bener nawe cina merasa paling benar saja sombong begitu. Lalu saya jawab kalau merasa salah tinggalkan itu aja. Kenapa? Karena beragama harus yakin benar. Kalau ragu-ragu jangan kan. dah majuri buka mala buka tinggalkan yang meragukan kamu pindah kepada yang tidak meragukan tidak boleh beramal disertai dengan keragu-raguan harus segera cari solusi kan itu inilah ya iswiru wasomiru penopang pertama di amatul iman penopang yang kedua aliyyatin jadi mesti dari empat arah itu kan al yakin. Yakin itu mesti modalnya ilmu yang yakin. Sedangkan ilmu yang yakin hanya dari Allah. Ilmu yang lahir dari kreativitas manusia itu kan relatif dan dalam tataran perkiraan bukan kepastian. Harus memperkirakan Urusan kiamat, apalagi jauh untuk besok saja, tidak bisa memperkirakan dengan kuat, apalagi memastikan. Maaf, ini contoh saja. Kalau ngomong ini kan sudah banyak terjual, kalau tidak salah, yang menteri pendidikan menyatakan bulan Januari sudah mulai dibuka. Pertanyaannya, tahu dari mana? Bahwa bulan Januari sudah kondusif. Kalau benar sudah tahu kondusif berarti ada rekayasa gitu kan, sampai diatur nanti kondusifnya Januari gitu kan. Ya wajar tuh pandangan kan, pandangan itulah keilmuan manusia. Makanya nah, tidak bisa jadi pegangan. Tidak. Kalau ada yang ke dokter berobat diperiksa, lalu dikasih obat, itu bukan kepastian kan. Makanya dokter bilang minggu depan ke sini lagi Mau lihat hasilnya dengan dosis seperti ini bagaimana hasilnya Apa harus ditingkatkan atau dikurangi Artinya bukan kepastian itu Jangan salah sangka Kalau dokter nyuruh nah, minggu depan datang lagi Pak Jarkun ala duit Bukan Tapi mau melihat hasilnya dengan dosis seperti itu duit nomor hiji sama. ya. Nah, keyakinan keyakinan itu mesti dari ilmu yang yakin sumbernya dari Allah. Ketika umat Islam meninggalkan Quran maka akan lepas keyakinan yang hakiki. Nanti berjalan dalam perkiraan. Perkiraan tidak bisa jadi pegangan itu makanya goyah jadinya. Orang tidak akan Berjalan dengan tegak, melangkah dengan kuat apabila tidak disertai dengan keyakinan. Tidak akan itu, nah, karena itu wajar jika orang kafir itu hidupnya itu ngambang, tidak jelas. Nah, itulah di sini. Saya juga sering menyampaikan, saya pernah berkumpul dengan anak-anak mahasiswa yang pada saat itu di... Pelopori oleh mahasiswa dari jurusan filsafat itu, ramai diskusi yang mencari kebenaran yang hakiki. Eh, enggak nyamuk-nyamuk semua yang berat sampai muncul pertanyaan: hidup manusia ini mau kemana? Nah, disitu semuanya diam. Hidup manusia ini mau kemana? Nah, tanpa ilmu dari Allah berat. Silakan jawab. Hidup manusia ini mau kemana? Sementara harus melangkah terus. Bukankah mengatur langkah mesti sesuai dengan tujuan kan? Dasarnya ini, tujuannya ini baru mengatur langkah itu kan? Kurikulum hidup itu kan? Iya. Sulit tuh menjawab. Akhirnya ada yang menjawab kelihatannya terpaksa ya. Ya hidup ini untuk mati katanya. Ya apalagi kan Hidup ini untuk mati ya, Maka muncullah jawabannya Kalau hidup untuk mati tidak usah sekolah Buat apa sih sekolah? Nggak boleh beda. untuk, untuk mati ya. Buat apa sih kerja? Buat apa usaha kalau hidup untuk mati? Nah disinilah Ngambang hidup Kemana itu? Malah banyak itu ya Orang-orang yang sudah sampai pada tingkat jenuh hidup itu di Amerika itu kan pel penenang lakunya jutaan per hari kadang-kadang sampai pada batas kejenuhan hidup ini mau apa begitu ya maka disinilah perlunya saya ngobrol dengan tuh seorang mahasiswa yang mengadakan penelitian mengenai pendidikan terbuka itu dari Jepang itu untuk mencapai S3 itu datang ke rumah saya tertarik dengan model pendidikan di madrasah begitu Ngariung, ngaji sambil gembira pulang anak-anak sambil gembira gitu dia itu memang itu bagus artinya si anak tidak dibelenggu Kebebasan ini bagus, jadi untuk meneliti lebih mudah, begitu menurut dia Lalu saya tanya, setelah dia bertanya tentang itu ini Ya akhirnya saya, terakhir saya yang balik bertanya Saya sekarang yang bertanya Jauh-jauh datang ke sini Mengadakan penelitian untuk mencapai gelar S3 Doktor Pertanyaan saya cuma satu tujuan hidup anda mau kemana? Itu nggak jawab. Diam saja. Katanya bapaknya itu seorang profesor ahli bangunan anti gempa. Saya bilang tanyakan sama bapak kamu ya. Saya tunggu jawabannya minggu depan. Ya minggu depan datang lagi. Saya tagih apa jawaban bapak kamu? Ringkas jawabannya, tidak tahu itu aja. Bayangkan tuh profesor itu. Makanya kalau tanpa agama sih bisa tidak menjawab itu aja. Maka agama yang memberi jawaban. Yakin hidup bukan untuk mati tapi hidup untuk hidup. Surat Al Baqarah ayat 28. Jadi proses perjalanan manusia itu mati, hidup, mati, hidup. Betul. Jadi hidup ini untuk hidup. Ini perjuangan sekarang. Kaifat takuru nabilahi wa kuntum amwatan fa'ah yakum summa yumitukum summa yub yikum. Tidak yumitukum lagi kan? Nah, itu. Tuh. Jadi yang kedua, adalah berusaha terus menggali ilmu dalam Quran dan Sunnah itu modal di situ. Seperti sekarang ini kan berat menghadapinya dengan akal saja, maka di sinilah pentingnya. Dan juga saya sering sampaikan, tolong agamanya jangan direkayasa. Guru kita membuat misil, kalau kita terselak makanan, obatnya minum. Kalau terselak oleh minuman, apa sih obatnya? Kabuhulan kuda nginum tapi gis kabuhulan ku cai naon Inilah ini yang dikhawatirkan jika agama direkayasa. Eh tidak jadi obat lagi. Malah makin berat karena mungkinlah sama ya sering kita dengar orang yang ngomong beralaskan beralasan Quran hadis tapi yang dimaksud kebatilan nah, jadi kendala yang kedua usahakan kuatkan keyakinan modalnya dari ilmu yang yakin yaitu dari Allah Quran dan Sunnah jika jauh dari situ pasti hidup menjadi Ngambang Kemudian yang ketiga Al-adlu Penopang yang ketiga Seringkali kita kalau mendengar kata adil Tasawur kita ke pemimpin semuanya wajib berlaku adil Baik adil dalam akidah Yaitu tauhid syirik dinyatakan dolim inna syirka ladul menanti. Jadi andil di dalam akidah tidak akidah. Kufur itu kurang, Musyrik itu lebih gitu. Makanya yang tengah-tengah adalah tauhid dan itu yang menaruh. Usahakan dijaga kebersihan akidah ini yaitu agar tetap tegak sebagai keadilan akidah itidalul akidah juga saya sering menyampaikan kalau menyembah patung berhalanya enggak datang ke kuburan minta-minta enggak mungkin dari kita tetapi unsur syirik kufur masih saja masuk mudah-mudahan ini dijaga agar benar-benar menjadi penopang yang kokoh. Kemudian al-adlu fil ibadah. Jaga ini ya. Karena sekarang orang cenderungnya keluar dari batas keadilan dalam ibadah. Ada ta'amuk itu kan tidak boleh ada ta'amuk, ada ta'kalluk, ada tasahul ta'amuk itu kan tidak boleh itu keluar dari keadilan ibadah ta'amuk itu dari kata amikun <tuh> amikun itu lautan yang dalam jadi terus dikorek-dikorek lebih-lebih karena ingin lebih besar pahala ingin lebih besar padilah akhirnya keluar dari batas ini tamuk namanya tidak boleh keluar dari keadilan sebagai contoh saja baca subhanallah 33 itu batasan dan pahalanya besar muncul pikiran dan juga dorongan dari rasa ingin lebih besar lagi Tambah 01 jadi 330 itu, tambah lagi 02 jadi 3300 akhirnya keluar dari batas kebenaran, namanya tak itu, tidak boleh. Hendaklah adil dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah gariskan di situ padilah itu, ketika benar melakukan ini kadang-kadang rasa ikut ya mendorong ke situ banyak ya ada yang bacanya sampai ribuan ada yang sholatnya juga sampai jumlah rokatnya banyak ada yang baca doanya dengan segala macamnya dan lain sebagainya sehingga lahirlah tambahan-tambahan dalam pelaksanaan ibadah Sedangkan tambahan itu bukan kebenaran. Karena Allah sudah menyatakan al yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa al ini nah, itu sudah sempurna. Maka penambahan itu dianggapnya benar lu. Parasit itu. Udah ini kebenaran nah, itu. Ya, di sinilah ya. Sekarang kita saksikan banyak ta'amuk. Malah saya sering menyaksikan yang berdoa rata-rata -rata sambil nangis. Malah ada yang nangis bersama-sama. Yang saya tidak habis pikir kok bisa ya menangis direncanakan begitu. Apalagi sekarang dengan sholat malam berjamaah lalu lampunya dikecilkan agak redup-redup lalu diungkaplah dosa-dosa nangis bersama kemudian berdoa bersama dipimpin kok bisa itu pertanyaannya dicontohkan tidak oleh Rasul mana batas kebenarannya kan mesti jelas inilah dan ada yang mengatakan kepada saya biarlah masing-masing saya berpikir lebih banyak lebih baik begitu kan lebih banyak lebih baik lebih banyak lebih banyak pahalanya begitu artinya berpikir kuantitas bukan kualitas ya. padahal Allah tidak memerlukan jumlah tetapi ahsanu amala bukan aksaru amala ya. Ini dah adalah berlaku adil dalam ibadah. Juga tidak dibenarkan takaluf ini keluar dari keadilan. Takaluf itu memaksakan melaksanakan di luar kemampuan. Makanya Islam sudah mengatur contoh sholat saja. Sholat wajib wajib sambil berdiri. Jika tidak mampu berdiri, duduk. Jika tidak mampu duduk sambil berbaring saja kan gitu, jangan memaksakan berdiri kalau tidak mampu. Ada yang sakit tidak jumat ya udah begitu, sholat duhur saja. Maksa mau ke masjid, tapi nanti saja bagian sholatnya ah ma alasan malasan mengadakan ya mah. nah gitu. Sakitnya yang mana? Sakitnya yang sampai tidak bisa ikut jumat. makanya dalam Quran sakit sebagai alasan lahirnya rusak dianggap sebagai masyakoh, tidak ditetapkan batasnya, karena relatif itu silahkanlah begitu nah ini ya, adil dalam ibadah tidak takaluh dan sebaliknya tidak tasahul meremehkan menyepelekan itu nggak boleh kita beribadah beribadah yang benar jangan menyepelekan dan juga jangan keluar dari batas kemampuan jangan keluar dari batas aturan inilah wasaton makanya para ahli tafsir menafsirkan wasaton itu adlan keadilan dalam pelaksanaan ibadah jadi tidak tamuk tidak Takaluk Tidak tasahul Kemudian yang keempat az Zuhud Ringkasnya begini zuhud itu Yakin di Allah lebih baik daripada yang ada pada tangan saya Ketika berhasil tidak akan takabur Karena ada yang lebih baik di Allah ketika lepas tidak menjadi putus asa tidak menjadi beban kenapa karena ada di Allah yang lebih baik itu zuhud itu jadi zuhud adalah yakin apa yang ada pada Allah lebih baik daripada apa yang ada pada tangan kita makanya jika lepas tidak menjadi beban jiwa ini kenapa? ya itulah kehendak Allah di Allah ada yang lebih baik dan begitu juga jika bertambah tidak akan menjadi takabur karena yang lebih baik ada pada Allah maka orang yang zuhud buktinya siap berimpah begitu nantinya begitu karena yakin ini yang tersisa itu guru kita kan sering membuat contoh dulu di pesantren kalau ada burung lima ekor burung yang bertengger di dahan lalu dibidik dapat satu sisa berapa kita berpikirkan sisanya empat pada sisanya satu karena yang empat itu terbang gak tahu kemana jelas ini yang tersisa yang satu begitu kan gak tahu kita ketemu lagi atau tidak dengan yang empat itu tapi yang satu ini jelas ketika kita punya uang seratus ribu kita infak 10 ribu ini yang tersisa dan ini seolah-olah dipegang oleh Allah jika dipegang oleh Allah pasti tumbuh dan berbuah yang buahnya banyak sedangkan sisanya yang 90 ribu belum tentu apa ini bermanfaat atau tidak kemana ini nah gitu tapi yang yakin yang sudah tersisa yang ini itulah Zuhud. Jadi ada empat penopang Satu, sabar Dua, yakin Tiga, adil Empat, zuhud Artinya tiang iman ini ditopang dari empat arah Insyaallah kokoh Jadi saya menjelaskan iman dari sisi penopangnya Kalau rukunnya enam kalau isi iman makna iman adalah tunduk kepada kebenaran tidak ruwet diatur tidak pilih-pilih itu buktinya dan iman dilihat dari penopang ada empat yaitu sabar yakin adil dan zuhud mudah-mudahan penopang ini ada semuanya sehingga kita mengalami situasi dan kondisi apapun iman harus tetap tegak ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagian akhir dari 2020 ya. Dan mudah-mudahan tetap dalam keteguhan apa yang kita hadapi ini adalah ujian dari Allah untuk Allah buktikan apakah benar murni iman atau palsu ya. Sekian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qaliha wa astaghfirullah li Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kemuliaan kasihra kepada Ustaz Kiai Haji Zainandang yang sudah memberikan